Assalamualaikum dan salam Malaysia Maduri. Menurut kajian bahawa masalah kesihatan mental terhadap pelajar dapat semakin membimbangkan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, ke atas 33,523 pelajar yang berusia 13 tahun hingga 17 tahun pada tahun lalu turut mendedahkan peratusan mereka yang punya tingkah laku merancang untuk membunuh diri. Antara sebabnya ialah berlakunya serangan cyber terhadap generasi Alpha yang masih muda untuk menggunakan social media. Apa itu generasi Alpha? Generasi Alpha adalah anak dari generasi Millennials dan adik dari generasi Z. Kelompok yang masuk ke dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di tahun 2010 sampai 2025. Antara kesan kepada pelajar jika keselamatan cyber tidak dijaga akan menyebabkan emosi pelajar terjejas, contohnya kemurungan, kebiasaan, trauma dan sebagainya. Oleh yang demikian, wujudnya kesihatan cyber yang merujuk kepada amalan melindungi sistem komputer, rangkaian program dan data daripada serangan, kerosakan atau akses tanpa kebenaran. Saya berharap maklumat ini dapat menjadi panduan kepada anda.